Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau bagi-bagi informasi penting, yaitu mengenai duplikat konten. Nah, jadi teman-teman semuanya pasti tahu dengan duplikat konten ya. Kita membuat konten sendiri gitu kan. Namun ketika pas di kita publish, ternyata ada konten yang sama dengan punya kita. Setelah kita publish beberapa saat gitu kan, rupanya orang tersebut mengambil konten kita dengan generate otomatis ataupun manual gitu kan. Kita udah capek-capek buat sampai berapa kata gitu kan, 1000 kata, 2000 kata gitu kan, ternyata dia dengan enaknya menduplikat begitu saja gitu. Nah, jadi dan juga kadang kita udah lama-lama publish artikel tapi nggak tahu siapa sih yang pemenang, yang duplikat, ada apakah ada yang duplikat gitu. Nah, jadi ada situs yang bagus ya menurutku ya, namanya Setliner. Nah, jadi Setliner ini teman-teman bisa mencari ya, find duplicate content on your site. Jadi kita bisa cari duplikat konten di sini, gampang banget caranya cuy. Jadi kita lihat di sini, oke, bagus internetnya ya, namun ini masih terluntang-luntang ya. Nah, jadi kita akan coba di sini di Setliner ini, mudah-mudahan bisa ya. Kalau tadi sih dicoba bisa, tapi sekarang nggak tahu nih internetnya kacau ya, padahal bagus loh, berarti ini servernya ini kena ini. Nah, jadi teman-teman semua, coba kita pakai VPN dulu ya teman-teman. Kita pakai VPN, kita unblock dulu dia. Kenapa? Kadang internet ini kan ya, betul. Nah, kemudian Setliner explore your site. Jadi tampilannya sangat sederhana teman-teman, seperti ini aja tampilannya gitu. Setliner explore your site, fine. Oh, kita lupa pakai bahasa Inggrisnya, aku kurang ngerti ya. Kita coba misalnya dunia komputer gitu kan. Ini kita cari si biru yang merevolusi dunia komputer. Kemudian kita cari lagi, kuasai 5 keterampilan ini. Nah, kemudian ini kita ambil aja 2 ini sebagai contoh ya teman-teman semuanya. Nah, kita ambil ini 1 dulu, kemudian kita copy, kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke sini, pastikan, lalu kita go apakah ada duplikat kontennya atau tidak. Kita lihat saja. Nah, di sini your pack 157 duplikat konten 17%. Nah, jadi di sini data-datanya ada ya, data-datanya ada. Broken link 112, skipped pack relatednya, oke, duplikat kontennya kita lihat 17% teman-teman. Nah, ini duplikat kontennya. Nah, biasalah kalau kayak gini ya. Nah, jadi teman-teman harus tahu ya, kalau misalnya duplikat konten itu kadang ya namanya juga konten yang sama, kita kan nggak tahu juga. Nah, ini coba kita CoinWorks ya, CoinWorks, siap. Kita go, kemudian kita coba Tribun ya, Tribun berita Tribun hari ini. Nah, ini scanning 52 font. Kita coba yang mana, biasanya kalau viral itu banyak ini, banyak-banyak banyak sekali ini ya duplikatnya gitu. Nah, ini ada 18%, jadi kita bisa tahu berapa persen duplikat kita ya. Nah, di sini ada nama-namanya, ada kata-katanya, dan kita coba lagi yang satu lagi, ini Tribun ya. Kalau kalian mau coba silahkan dicoba ya, banyak sekali yang bisa dicoba di sini. Oke, siap. Nah, kita coba lagi ini, kita go. Kadang ada yang data akurat dan ada tidak akurat, jadi teman-teman silahkan coba ini kalau mau dicoba. Mencoba kan nggak bayar ya, jadi karena nggak bayar itulah teman-teman bisa lihat sini. Nah, duplikatan itu 7%, jadi bagus. Semakin tinggi persennya itu semakin bagus ya. Nah, ini naik lagi 11% ya teman-teman. Kalau berita yang biasanya banyak yang duplikat itu, karena berita satu misalnya website utama kan,
Diduplikat-duplikat padahal diubah cuman sikit-sikit aja. Ini 18% gitu. Nah, oke teman-teman semuanya, ini untuk website utamanya aja ya, bukan artikelnya ternyata ya rupanya. Nah, kalau misalnya artikelnya itu teman-teman bisa gunakan aplikasi yang lain. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih, bye-bye.